Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah datang musibah kepadamu kecuali ulah dari perbuatanmu sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah abwaab rahmatik wa ansur alayna hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bihilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta alimun hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Di mana pada malam ini rutinitas bulanan Majlis Ta'lim Al-Fatah Cabang Gelundung bertepatan di tempat Bapak Haji Sofyan. Kita doakan Bapak Haji Sofyan, Haji Sofyan mudah-mudahan diberikan berkah panjang umur. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah. Diperbanyak rezekinya, digampangkan urusannya zahiran wa batinan oleh Allah taala. Demikian juga kepada kita yang hadir semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga hadir juga Bapak Kades. Bapak Haji Masturi. Masyaallah alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau diberikan berkah dan terus bisa memimpin Desa Gelundung dengan penuh dengan keberkahan. Selok kondang, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadir pula di sini Habib Qadir, demikian juga Abah Haji Yusuf, Bapak Kiai Bagus, demikian pula Bapak Yanto, kameramen kita Bapak Rudi, Bapak Haji Anang, Kepala Korlap, Kepala Panitia Pusat Bapak Haji Ibrahim, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita semuanya. Hadrah khususan Hadrah Al-Fatah. Sebelum kita mulai, kita khususkan juga pembacaan doa selamatan untuk Desa Selok Kondang, Darungan, khususan untuk Pak Sunati, Bu Sunati. Demikian pula khususan untuk Pak Sahid dan Bu Sahid. Mudah-mudahan diterangkan kuburannya oleh Allah, dimaafkan kesalahannya oleh Allah taala. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Demikian juga orang tua kita semua yang meninggal dunia. Al-Fatihah. Ahem.
Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini, pada malam ini adalah di penghujung tanggal 29 masuk tanggal 30 Desember, yang itu artinya Sabtu malam Minggu sudah masuk tahun baru Masehi. Yang menjadi pertanyaan, tahun baru Masehi ini tahun baru siapa? Dan bagaimana sejarahnya? Tahun baru Masehi ini pendirinya adalah dari kerajaan-kerajaan Romawi kuno. Jadi kalau sudah penghujung, dari penghujung hitungan Masehi ini, orang-orang Romawi kuno itu mempersembahkan kurban untuk Dewa Janus. Lalu mereka merayakannya sebagian dengan menyalakan api. Seperti itulah sambutan-sambutan yang dilakukan oleh orang-orang Majusi pro terhadap Masehi. Orang-orang Nasrani menghidupkannya disertai dengan lonceng. Demikian juga orang-orang Yahudi merayakannya ritual-ritual Masehi ini dengan membunyikan trompet. Orang Islam ikut-ikutan melaksanakan tiga-tiganya kadang-kadang. Na'udzubillah min. Kalau sudah ikut dalam ritual-ritual mereka, maka termasuk dari golongan mereka. Kira-kira ada tidak di waktu tahun baru Masehi orang Islam menghidupkan trompet? Jangankan anaknya, embuen niom trompet sekali maki kikin tada. Dengan menghidupkan api. Nah, api ini di zaman modern ini, bebas ini, dikemas dengan kemasan kembang api. Kembang api, api bukan? Apoi punten? Api. Kembang api itu api. Jadi kalau orang dulu dengan menghidupkan api, tapi sekarang dengan kembangnya api. Loh, ini ritual, hati-hati. Aduh, kadung mele banyak. Sampean orang Islam harus tahu ini semua. Jangan mau dibujuk sampean. Nanti kalau sudah mati sampean, baru menyesal sampean. Makanya ini loh gunanya pengajian, menyelamatkan sampean semuanya. Agar jangan ikut-ikutan ritual-ritual Romawi kuno. Kadang-kadang juga dikemasnya dengan petasan. Kira-kira petasan api tidak? Api tidak? Itu api itu. Jadi dikemasnya seperti itu. Dan orang yang merayakannya itu golongan, termasuk golongannya mereka
orang-orang Romawi kuno yang mendewakan, menghormati dewa-dewanya terdahulu. Ini maksiat banyak dilakukan oleh umat Islam pada tahun baru Masehi. Terutama mereka jalan-jalan ke pinggir-pinggir pantai, ada tidak? Ada tidak? Jalan di pinggir pantai, bersenang-senang di situ. Anak dijaga harus ketat, embun bibaban ocol. Anak nah, tete pagi ke emban. Bapak bi embun bade tasik. Orang Islam tidak usah begitu. Sampean tahu laut itu adalah kerajaan jin. Perhatikan. Di laut itu adalah kerajaan jin. Makanya benar kalau ada yang dikatakan, mengatakan saya pernah melihat Nyi Blorong. Betul, karena Nyi Blorong itu jin. Sampean pikir apa Nyi Blorong itu? Orang selok kondang. Itu jin. Makanya sampean kalau mau lihat jin itu jangan lihat cantiknya, lihat ten kakinya. Sampean lihat kakinya itu. Kadang-kadang ada kaki kuda, ada yang kakinya ini. Ratin dah ini so, kon nggak jeren. Jadi umat Islam tahun baru Masehi berada di rumah masing-masing berdoa kepada Gusti Allah agar Allah Ta'ala meredam, jangan sampai akibat perbuatan dari saudara-saudara sampean umat Islam selok kondang ini hanyut disapu oleh banjar banding banjir bandang. Hati-hati kalau sudah banjir bandang itu habis nantinya. Ada sungai di sini? Ada. Sebelah mana sungai? Ah, hati-hati ya, saya ingatkan ya, hati-hati. Ini sungai ini sampean anggap biasa. Tapi kalau sudah perbuatan maksiat banyak dilakukan, nanti sungai ini akan meluap, menghabiskan rumah sampean semuanya. Binatang-binatang predator masuk ke rumah sampean. Makanya jangan mengundang bencana itu. Tidak datang bencana itu kecuali ada yang mengundang. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah datang musibah kepadamu kecuali ulah dari perbuatanmu sendiri. Ini ada ibu, ini kisah benar dan ini nyata. Saya tidak sebutkan karena ini di daerah satu pengajian saya. Daerah di situ itu dulunya banyak narkoba, banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Pengajian hadir, maksiat hadir. Jadi maksiat jalan terus, pengajiannya jalan terus. Saya sudah ingatkan hati-hati. Jangan terus-terusan berbuat dosa. Ini sungai, nanti Allah akan turunkan air hujan dan air yang meluap yang tidak tahu arahnya dari mana. Baru sampai kelabakan. Mereka meremehkan itu. Ah, nggak mungkin karena air ini sudah ini ahli ini, wah segala macam. Ya sudah, tugas saya ilal balagh, saya cuma nyampaikan.
Sebentar lagi datang angin puting beliung. Habis 30 rumah. Kemudian air yang tidak disangka-sangka datangnya. Banjir itu sampai menenggelamkan rumah. Kalau sudah begitu, baru takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habib Mohdar, tolong doakan saya. Nah, guru ini saya jelok deh. Membeda musibah, guru ini jelok. Mengelapannya, ngelopain deh. Pas udah duduk, saya yang cer. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya mereka tidur di tempat-tempat seadanya. Kalau sudah begitu bagaimana? Dan ini jangan sampai terjadi di desa Selok Kondang ini. Sampian boleh meremehkan omongan saya. Boleh mesem sampian ngeremehaki. Lekih kelanyok sampai dalam sandal tanda. Maka hihi pasangan dan kelanyok. Jangan kamu tak bingung lagi. Makanya tahun baru Masehi berada di rumah. Dikiran mohon kepada Allah Ta'ala. Tunjukkan orang tua itu perilaku yang baik. Anak kamu jangan keluar, awas kamu keluar. Saya tempelin kamu keluar. Itu lihat bagaimana. Tahun baru Masehi itu berbahaya. Anak tidak keluar, bapak ibunya yang keluar. Raya, payah re bapak ibu re. Saya pengkot sampun benean ibu bapak saya pengkot re. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini sampean harus ingat. Maksiat yang paling banyak dilakukan itu pada tahun baru Masehi, hati-hati. Yang gemar mabuk, mabuk-mabukan, yang gemar berzina, mencari na'udzubillah min dalik, semuanya komplit di tempat itu. Nah ini sebelum terjadi pada diri kita, hati-hati. Nanti malam minggu berada di rumah masing-masing, baca dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Tak kuat beb, pong sebu beb, satos lah. Saya biasa nabur, biasa orang pasar kan deh. Iya. Cukup harga na sekome etaber 15. Birit-biritan etaber, sebu etaber 100. Tapi mau ngerasake minta sebanyak. Nah ini ya. Berdoa kepada Allah Ta'ala tahun baru Masehi itu. Ini bukan tahun baru kita. Mohon kepada Allah agar Indonesia ini dijadikan aman oleh Allah Ta'ala. Ini Indonesia ini sudah tidak terkendali dosanya sampai. Jauh-jauh hari saya sudah kasih tahu bahwa LGBT akan diresmikan. 5 tahun yang lalu boleh sampai lihat itu ceramah saya di Jember itu. Jauh-jauh hari saya sudah kasih tahu Indonesia ini sudah sangat darurat untuk kita mohon kepada Allah Ta'ala. Umat Islam terus difitnah. Umat Islam terus dituduh radikal, radikul. Jangan mengedepankan Islam identitas. Kalau tidak ada umat Islam, hancur ini negara ini. Yang berjuang semua itu adalah umat Islam. 90% umat. Apakah pernah umat Islam minta
hasil bumi. Tidak. Apakah pernah umat Islam menuntut ini dan itu? Tidak. Makanya kita ini jangan ikut-ikutan. Kalau sampai ikut-ikutan, itu artinya sampean ikut mengundang, ikut mengundang datangnya musibah. Sehebat apapun kekuatan sampean, melawan kekuatan Allah, hancur sampean. Jibril adalah malaikat yang ditugas oleh Allah Ta'ala mengendalikan semua pasukan Allah. Itu tugas Jibril setelah wahyu. Setelah menyampaikan wahyu, tugas Jibril itu mengendalikan pasukan dari pasukannya Gusti Allah. Siapa pasukannya Gusti Allah Ta'ala ini? Angin. Puting beliung semuanya, tufan semuanya. Banjir. Banjir bandang, banjir tsunami. Api. Semua ini adalah pasukan-pasukannya Allah Ta'ala. Binatang-binatang. Ya, sampean lihat nyamuk satu, kalau sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala ribuan, miliaran datang sampean, tidak akan sanggup sampean melawan. Hati-hati. Makanya ini loh gunanya pengajian. Ini pengajian. Matura kata banyak matura. Ya. Ini loh gunanya pengajian. Supaya hati sampean nikah becai-becain di ilmu Allah. Supaya hati ini hidup. Pak, Bu. Nyaretunyara penting, jualan penting, kesabar penting, ketekel penting, ndik sape penting. Tapi akhirat jauh lebih penting. Akhirat jauh lebih penting. Kalau sampean di dunia bekalnya adalah yang berhubungan dengan dunia, sampean mau perniagaan, pertanian, mau di bidang apapun yang berhasil di urusan dunia, ini untuk urusan dunia, ini untuk urusan dunia. Tapi akhirat, pergunakan dunia sampean ini untuk pengembangan di akhirat, untuk mencapai kemuliaan akhirat. Caranya, kalau ada masjid, bangun, sampean lempar semen 2-3 sak. Ada musola, rebuan abantu, bener rebuan ngetek. Begitu ada majlis taklim akan dibangun, ikut andil sampean untuk pengembangan, untuk memuliakan, untuk menyebarkan. Jangan nanti kalau sudah sampean mau mati ngomong sulit, tolong, tolong sabar, tolong, tolong, tolong. Apa sih omong tolong? Ini mumpung Kiodi, jangan ngandalkan sampean anak sampean. Belum tentu anak sampean itu melanjutkan wasiat sampean. Belum tentu anak sampean itu seperti sampean. Begitu bergerak amalan kebaikan, cepat lakukan sebelum menyesal sampean nanti. Nah, ini kegunaannya majlis taklim untuk memberikan pemahaman kepada kita. Oh iya ya. Berarti musibah datang itu datangnya diundang. Kalau enggak diundang enggak datang. Yang ngundang adalah maksiat. Ini contoh, ada orang kerjaannya sukses, tiba-tiba dia berzina, hancur kerjaan itu. Dia enggak ngeroso, dia enggak berasa itu, karena dia pikir segala sesuatunya dipikir dengan logika.
Kalau sudah begitu, kalau sudah mengundang begitu, kalau sudah hancur begitu, baru terasa. Di sini pentingnya kita tingkatkan ketakwaan kepada Gusti Allah. Orang yang takwa itu mulia di dunia, mulia di alam akhir. Orang yang mulia dibantu segala urusannya oleh Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa dibantu urusannya oleh Allah Ta'ala. Mau jual tanah cepat, mau jual perniagaannya cepat, mau jual apa saja secepat, dibantu oleh Allah Ta'ala. Urusannya dibantu, rezekinya dilancarkan oleh Gusti Allah. Itu imbas pengaruhnya sampean bertakwa kepada Gusti. Habib, dari tadi takwa-takwa itu apa makna takwa? Takwa itu ngikutin perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Mengikutin perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah Ta'ala, itu adalah takwa Allah, takwa. Kalau itu sampean lakukan, jiwa sampean menjadi tenang, tenteram, barokah. Semuanya dilancarkan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Terus tak terus? Terus tak terus? Senang tidak? Senang tidak? Hanya orang-orang yang tidak waras yang tidak senang. Memang Bapak Ibu sekalian, proses untuk bertakwa kepada Gusti Allah pertamanya berat. Pertamanya cobaannya banyak. Mau bangun malam ketiduran, jangankan tahajudnya, subuhnya terlambat. Harus berusaha. Memang awaluha murrun, pertama memang pahit perjalanan untuk mencapai kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Pertamanya berat, pahit. Lalu bagaimana Habib untuk supaya saya bangun malam? Jangan makan sedikit aja. Gue ini makannya telur piring. Ya. Gue ini makannya 2 piring. Malam. Repot mau bangun itu. Orang kalau mau istiqomah bangun malam, tinggalkan makan malam. Kecuali sedikit aja. Sedikit. Untuk jaga tahajud syarat tok. Pertama memang berat. Untuk selanjutnya setelah istiqomah menjadi ringan. Diringankan oleh Allah Ta'ala. Begitu sampai jatuh cinta dengan bangun malam. Begitu sampai jatuh cinta dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan nikmat semua perbuatan sampean. Apa sampean tidak pernah dengar bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim asyik berdoa, asyik bermunajat, asyik mabuk cinta kepada Gusti Allah sampai-sampai tidak tidur malam, tidak tidur siang sampai setahun. Beningak santrap jinna. Orang tak tidung siang bain. Kemikil badan. Ini tidak tidur malam, tidak tidur selama setak. Masya Allah, hebat tidak? Oh hebat. Yang punya macam-macam hajar jahannam ngari ya. Repot. Jangankan tidur malam, tidur siang. Pengasihan bela deh. Mungkin tanya apa yumak tendung? Istiqomah. Mulai dari emak cengok, emak an-anan, kompo ya tedung.
amanatan kal umur terosaki bi anan po yang kolaki tedung dati. Makanya kita ini harus adakan perubahan. Jangan sampai sampean sama dengan yang lain. Sampean harus lebih baik daripada bapak ibu sampean. Ibadah sampean harus lebih baik daripada ibu bapak sampean. Kalau ibu bapak sampean hanya sholat 5 waktu, sampean bangun malam tahajud. Kalau bapak sampean sholat tahajud, kemudian tidur, sampean bangun tahajud, dikir sampai subuh. Usahakan sampean lebih baik daripada orang tua sampean. Begitu. Karena Nabi memberikan bimbingan agar diri kita ini lebih baik langkahnya ke depan. Man kana yaumuhu khairu min amsi fahuwa rabih. Barang siapa orang yang perbuatannya lebih baik daripada hari yang kemarin, maka itu kelompok orang-orang yang beruntung. Jadi harus lebih baik. Sampean harus lebih baik daripada ibu bapak sampean. Jangan sama perilakunya. Ibu bapak sampean amosoan bi tetangga. Mate ibu, mate bapak, ini terus haki bi anak. Aduh, mau nyangkul lagi sabe nyaman. Nyangkul lagi montor nyaman. Dia nyangkul lagi sake ate. Beda tak beda? Beda tak beda? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jarama masyarakat selok kondang. Alhamdulillah. Naudzubil. Ya, pokok kepil alhamdulillah, masuk neraka alhamdulillah, masuk surga alhamdulillah. Pokok alhamdulillah, banjir alhamdulillah, tenang alhamdulillah. Lakin buru alhamdulillah. Mulai alhamdulillah. Pokok alhamdulillah kepil. Repot ketemu orang hari ini. Makanya sering-sering hadir pengajian, didengarkan. Supaya hati ini hidup. Ingat, rezeki itu terbagi menjadi 2. Ada rezeki yang hissi, ada rezeki yang maknawi. Rezeki yang hissi ini yang nampak dengan kedua belah mata. Uang, makanan, bahan-bahan pokok. Rezeki ini masuk ke dalam tubuh sampean. Nah, bisa menyebabkan tubuh sampean ini hidup dengan makanan-makanan dari rezeki yang hissi, yang zahir. Bergerak ke sana, bergerak ke sana. Itu pengaruh rezeki yang hissi, yang zahir. Tapi tidak cukup tubuhnya dikaji rezeki, sementara hatinya kelaparan, bapak ibu. Hatinya tidak dikasih rezeki, hatinya tidak diserami dengan nur hikmah, hatinya tidak disinari dengan cahaya hidayah, hatinya jauh dari majlis, tidak dikasih makan hati itu. Makanan hati itu adalah makanan yang namanya rezeki maknawi, rezeki yang tidak kelihatan dengan kedua belah mata. Bagaimana cara memberikan rezeki yang maknawi tadi? Hadir majlis seperti ini, didengarkan. Inna Allah Ta'ala yuhyil mayyit, inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil arda biwabil matar. Allah Ta'ala menghidupkan hati ini dengan cahaya ilmu, sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan tumbuh-tumbuhan ini dengan tetesan air hujan. Semuanya harus usaha. Kalau rezeki yang hissi, sampai usaha untuk mendapatkannya.
Ada yang ke pasar dapat rezeki, ada yang ke sawah panen dapat rezeki, ada yang jual ini jual itu dapat rezeki dengan usaha. Demikian pula sampean mendapatkan rezeki untuk hati itu harus usaha, harus usaha. Dengan duduk ke majlis tujuh bi orang alim, pepunga peseneng ke orang alim, pampun ateh. Kalau beda anak sampian nakal, nakal betul. Suruh ngaji, malar, suruh ini malar sambil tekuen, cong. Ya Rabb ada orang alim manteng pepunga nak ya. Sengak peseneng nak ya. Manteng pepunga nak. Pandangan anak yang sampean suruh mandang dengan rasa cinta itu menyebabkan keberkahan masuk ke dalam tubuh anak ini. Rasulullah mengatakan inna lillahi ibadan man nadhara ahadihim nadratan sa'ida sa'adatan la yushqa ba'daha abadan. Sebagian hamba Allah Ta'ala itu diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Barang siapa orang yang memandangnya dengan pandangan cinta, maka Allah Ta'ala akan membuat bahagia, Allah akan memberikan keberkahan terhadap orang itu. Untuk memancing anak sampean ini supaya cinta kepada ulama, di rumah sampean pasang foto-foto ulama. Foto ulama. Kalau perlu di kamar anak. Ya rejong, foto Habib Saleh Tanggul, Reki Hamid, Ki Hasan Ginggung nak. Jangan banyak keluh, celok dia. Di ruang tamu kasih foto. Begitu untuk memancing anak ini cinta terhadap pula. Ria keluar dari jendeng pada kembar inul. Masuk ke ruang tamu pada kembar dari persik. Masuk ke kamar pada kembar pan kacung. Ulaman ada sekali. Allah. Foto sampean tidak masalah, foto ulama. Daripada sampean naruh gambarnya inul darah tinggi, kan lebih bagus sampean foto ulama. Fotonya orang-orang soleh, foto-fotonya orang-orang yang mendapatkan hidayah, taruh di tempat-tempat yang strategis di rumah sampean. Begitu sampean merenung sedih memandang wajah orang alim, bergerak ya Allah, masya Allah, ayo kita ke Habib Saleh Tanggul sekarang ini, ayo digerakkan cinta itu, menggerakkan kepada kebaikan sampean. Tapi mau gemper orkes-orkes penyanyi-penyanyi dangdut, begitu nyongok boh bodohan orkes emajong boh berangkat sampean, mage ojon berangkat. Tak ambu pun tak kena petir. Boleh, sakit lah. Makanya, ayo sekarang adakan perubahan. Pengajian di tempat Bapak Haji Sofyan ini adalah pembuka untuk diri kita semuanya. Para tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz harus bersatu. Begitu ada pengajian, tidak usah saing-saingan, saling hadir satu sama yang lah. Kan nyaman, umpamanya sarwaan desa hari Kamis, golongannya ini masuk ke sana. Sana sarwaan hari Selasa, yang ini masuk ke sana. Kan nah, orang Islam itu satu sama yang lain bersaudara. Ustadz ini datang ke sini, umatnya dibawa ke sini. Nanti ustadz ini datang ke sini, umatnya dibawa ke sini. Kan begitu. Tidak usah saing-saingan. Saing-saingan itu kalau sampean mau mendekatkan diri kepada Allah, yang satu sholat cuma lima waktu sampean tambahi sunnah,
itu tidak masalah, bagus, dianjurkan. Fasabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun. Tapi kalau ada saingan yang menyebabkan perpecahan, jangan. Ini umat Islam sekarang ini membutuhkan persatuan. Bapak Ibu tolong perhatikan sebelum terlambat ini. Kita butuh bersatu. Ingat, mereka oligarki ini mau menghancurkan Indonesia tahun 2024 ini cukup dengan 50 triliun. Sogok ini orang, kasih 3 juta, kasih 2 juta, kasih 10 juta, kasih ini negara ini cuan. Kasih beras ini, kasih beras itu. Beras yang untuk makan 5 hari tapi laparnya 5 tahun. Uang yang bisa dipergunakan cuma satu bulan. Kemudian sampean akan dipersulit, sampean akan diperes terus-terusan selama 5 tahun. BBM dinaikkan, listrik dinaikkan, ini kerjaan-kerjaan mereka semuanya. Dan ini strategi-strategi PKI gaya baru yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ingat, saya katakan berkali-kali, kekuatan Indonesia ini cuma tinggal satu, ada pada umat Islam. Ini menurut dari ucapan Bapak Gatot Armantiu. Umat Islam. Makanya dengan bersatu, tahun 2024 nanti pilih presiden yang adil dan makmur. Paham tidak? Paham tidak? Begitu. Saya sarankan kalau presiden pilih, jangan presiden yang rambutnya putih. Karena Mak Lampir juga rambutnya. Yang saya takutkan ini adalah anak buahnya Mak Lampir. Pilih presiden yang berprestasi. Pilih presiden yang sangat luar biasa. Saya sangat salut. Ada di daerah Sukosari, Masya Allah, kepala desanya turun, semuanya bergabung untuk membentengi jangan sampai ada pemimpin-pemimpin perusak-perusak NKRI yang akan masuk. Bagus itu, hebat itu. Akhirnya rakyatnya ikut. Harus begitu. Ini nanti akan ada penaburan-penaburan uang. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Harapan sampean negara ini tak enak, tak punya negara. Oh, jangan pilih pemimpin yang ke Arab-Araban, nanti disuriakan. Loh, justru Indonesia sekarang ini lagi dicinakan. Kok sampean tidak sadar? Aneh, sudah dibuat aneh pemikiran orang Indonesia sekarang ini. Yang ngambil tambang bukan Arab, yang nyolong uangnya negara itu bukan Arab, yang khianat bukan Arab, yang dituduh Arab. Kan enak itu. Kan kurang ajar betul itu. Yang nyolong sana, yang dituduh Arab. Saya kasih tahu sampean, Sumpah Pemuda itu cuma ada satu, orang Indonesia dan orang Arab. Orang Arab keturunan itu bukan darah pengkhianat. Saya kasih tahu sampai. Kalau tidak ada orang Arab di Indonesia, sulit untuk merdeka. Siapa Panglima? Siapa itu Pangeran Tiponegoro? Itu Bin Syihab. Siapa itu Cut Na'din? Itu jamaah semuanya, habaib. Saya kasih tahu tanda-tandanya habaib itu. Kalau sampai lihat
Ada pejuang bawa keris, kerisnya taruh di depan. Itu tandanya keturunan. Keris selama ini di Indonesia belum pernah taruh di depan, biasanya di belakang. Betul? Kecuali Arab menaruh senjata itu di depan. Ini berbagai macam cara untuk disingkirkan yang dikatakan ke Arab-Araban, dikatakan tidak usah sampai dengarkan. Kalau usah apa sampean diurui benci kepada Arab, kasih tahu sampean haji kemana? Sampean haji itu kemana? Ka'bah itu ada di mana? Kalau sampean benci kepada Arab, benci kepada pemimpin Arab, ya buat aja Ka'bah di Batu Rib situ sampean. Nabi sampean itu orang Arab, Al-Quran itu orang Arab. Maksud saya, Quran itu adalah Arab, tulisan berbahasa Arab. Nabi sampean itu Arab, Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Pemimpin di surga nanti adalah cucu Rasulullah berbangsa Arab. Hasan dan Husain Sayyidi Syabab Ahli Jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpin nanti orang di surganya Allah. Yang penting kan Indonesia selamat. Indonesia menjadi baldatun wa tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengajian ini untuk menyadarkan diri kita betapa pentingnya kita ini hadir cinta seperti majlis malam ini. Jangan jauh-jauh dari ulama, terutama di era yang tidak karu-karuan ini. Jangan jauh dari orang-orang yang alim-alim, jangan jauh-jauh sampean. Hancur hidup sampean. Harta banyak, semuanya banyak, tapi hati tidak tenang. Buat apa? Harta banyak, tapi tidak tahu untuk apa ini. Harta banyak, condongnya kepada perbuatan maksiat. Harta banyak, begitu mati, harta itu tidak dibawa mati. Yang ada hanyalah tanggung jawab yang begitu besar. Hati-hati, hati-hati. Hidup cuma sekali. Jangan sampai menyesal, sampean berkepanjangan nantinya. Maka dari itu, lewat tausiah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua sadar dan menjadi bahan renungan nanti pulang ke rumah. Pikirkan omongan saya, apa yang diomongkan Habib. Oh iya betul, kalau begitu kita harus kembangkan pengajian ini. Makanya itu loh, pengajian ini kan pindah-pindah, yang korlap di sini ke sini, yang ini korlap ke sini. Ya pindah-pindah itu gunanya apa? Biar sampean dapat barokah semuanya. Ya mudah-mudahan bermanfaat wal barokah. Cukup, ini sudah hampir setengah 12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semuanya. Mudah-mudahan masyarakat selok kondang dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah taala. Diberikan kerahmatan oleh Allah taala, diberikan keberkahan oleh Allah taala. Mudah-mudahan yang berdagang dilariskan dagangannya oleh Allah taala. Bisa sampai Mekah Madinah Haji Baitul Haram Umrah. Yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya fi taatillah. Orang tua kita yang meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah. Diterangkan kuburannya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.